Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Makalangan. Hari ini saya jalan-jalan, ngabolang, healing. Seperti biasa saya mengambil video di perkampungan ya. Dan hari ini saya berada di Kampung Paratag, Desa Puspasari, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan ya menonton video dari awal sampai akhir. Jadi agar tidak ketinggalan informasinya, ada apa saja, bagaimana kondisinya, dan lain sebagainya. Dan juga terima kasih juga yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Ya, salam untuk warga Paratag, Desa Puspasari, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya. Ngiring jalan-jalan ahnya, mangga kasadayana tuh urang jalan-jalan. Ikuti videonya hingga di akhir durasi. Hatur nuhun. Manila lening kia tingali baresih tangka cau menu jangkung gitu. Nah, kalau di kampung di sini sahabat, ini bapak ini bawa kompan ya, jadi ke airnya agak jauh, jadi dijingjing di canaka bumi. Ternyata di sini juga ada rumah lagi, teman-teman. Dan lihat, hampir di setiap rumah itu halamannya bening, bersih. Tanahnya lihat nggak tumbuh rumput ya. Rumput pun nggak tumbuh. Ih, bawang. Meni hejo montok ieu. Bawang daun. Tuh kan rumput itu dibersihin ya, itu ada sapu. Berarti orang Puspasari sini orangnya pada rajin-rajin. Lamun cek urang Sunda mah berseka. Tuh eta waluh dina luhureun balong. Yang perlu diketahui teman-teman, di Puspahiang itu terkena dengan manggis. Jadi di sini kiri kanan depan belakang juga ini pohon manggis. Ini pohon manggis, jadi banyak sekali pohon manggis. Bahkan kalau ada yang mau beli bibit manggis itu dari Puspahiang. Ini rumahnya bersih juga sama. Tuh sampai jalan setapak pun ini jalan bersih. Ya kan, gak ada rumputnya, jalan setapak tuh bersih. Nih ada rumah lagi di sini nih, bener kan? Bersih, rapi, walaupun rumahnya rumah panggung tapi nyaman, bener-bener nyaman. Lihat aja nih, di sini juga pada bersih-bersih, ya kan? Tuh bersih. Terima kasih sahabat sudah menemani saya di Kampung Paratag di Desa Puspasari, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya. Jumpa lagi kita nanti di video-video selanjutnya ya. Salam baktos we kanggo urang Kampung Paratag nya, Desa Puspasari. Mugia salamina sadayana sagalana sehat walafiatnya, lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan juga dimurahkan rezekinya. Di Puspasari, di Kampung Paratag, Endri Makalangan pamit undur diri. Hapunten anu kasun bidaya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.